Selamat pagi Suzuki Family, kembali lagi dengan saya Atta Tohidin, salesperson Suzuki Citra Asri Buana Karawang. Nah, ini ada 3 varian warna ya untuk Suzuki New Kery Pickup Nick 2023. Oke, ada bocoran ya, 2023. Berapa sih harga dan juga promo serta diskon yang dimiliki Suzuki New Kery Pickup 2023? Nah, nanti saya akan menjelaskan simulasi kreditnya serta harga on the road terbaru dari Nick 2023 maksudnya. Nah, ini ada tiga varian warnanya yang tentunya sudah kita ketahui. Ada warna putih, ada warna hitam, dan juga ada warna silver. Tentunya 3 warna ini adalah warna best seller semua, dan juga tentunya warna-warna yang recommended banget untuk Suzuki Family dapatkan, karena ini merupakan warna yang pas dan juga cocok untuk mobil komersial atau mobil buat usahanya. Ini kita coba lihat warna putih. Ini 3-3-nya kebetulan dengan tipe flat deck ya. Tapi untuk yang wet deck juga ada yang 3 warna ini lengkap. Nick 2023 lengkap warnanya. Mau Suzuki Family mau milih warna putih, warna hitam ataupun warna silver, semuanya ada. Baik yang non AC ataupun juga yang AC power steering, ini sudah lengkap banget. Nah, coba kita lihat lebih dekat lagi untuk yang warna putih. Sebenarnya dari 3 warna ini nggak ada perbedaan secara spesifikasi ya, cuman masalah warna dan selera dari Suzuki Family itu sendiri untuk memilih warna mana yang dipilih untuk kendaraan Suzuki New Kery Pickup-nya dalam menunjang atau mendukung usaha Suzuki Family. Oke, coba kita langsung lihat saja. Nah, untuk warna interiornya, baik eksteriornya warna putih, hitam, ataupun juga silver, untuk warna interiornya sama ya, abu-abu dan juga atau grey ya, silver lebih ke grey-nya, ditambah dengan hitam dop. Warna kursinya juga sama. Untuk warna atapnya itu light grey atau abu-abu terang, lebih ke jadi agak putih ya, karena ada pantulan cahaya dari mobilnya itu. Nah, ini warna interiornya. Apakah di mobil yang warna silver dan juga warna hitam interiornya sama? Coba kita lihat. Langsung saja kita lihat yang warna hitam. Nah, ini warna hitamnya. Apakah warna interiornya juga serupa dengan warna putih? Oke, ini di interior warna hitam. Dan ternyata warnanya sama ya. Hanya ada dinding-dinding di pilar, bagian pilar ini sesuai warna bodi. Kalau tadi putih, ini warnanya hitam sesuai mengikuti warna di eksteriornya. Adapun warna kulit jok dan juga dashboardnya serta atapnya, roofnya, itu serupa dan sama persis yang dimiliki oleh warna putih. Selanjutnya kita lihat di interior warna silver. Oke, kita langsung saja lihat di warna silvernya. Nah, ini warna silvernya juga sama ya. Begitu juga bagian joknya, atapnya juga. Hanya di pilar-pilar bodinya serupa atau warnanya sama sesuai warna di eksteriornya. Nah, tentunya 3 warna ini adalah warna rekomendasi dan juga best seller semuanya. Nah, Suzuki Family tinggal memilih apakah warna silver ataukah hitam dan juga putih untuk mobil usahanya, yaitu Suzuki New Kery Pickup, rajanya pickup. Nah, berapa sih harga cash dan juga harga on the road-nya untuk Nick 2023 serta potongan diskon dan simulasi kreditnya dengan DP ringan dan juga angsuran rendahnya? Nah, saat ini, setelah ini, maksudnya Tohidin akan memberikan fresh list di video kali ini.
Oke, Suzuki Family, ini adalah fresh list ataupun harga on the road dari Suzuki New Carry Pickup 2023. Nah, kita bisa lihat yang paling atas adalah New Carry Pickup Flat Deck, dimana yang bisa kita saksikan di video kali ini adalah tipe flat deck biasa ya, dimana untuk harga on the roadnya atau OTR-nya yaitu Rp165.600.000. Nah, kalau misalkan Suzuki Family ingin membelinya dengan cara cash, dari OTR tersebut akan dipotong diskon atau subsidi yang biasa kita sebut dengan cashback-nya. Tapi kalau misalkan Suzuki Family ingin membelinya dengan cara cash, nah kita bisa lihat dari TDP atau total down payment yang ada di video kali ini, di mana untuk TDP-nya adalah Rp41.500.000. Nah, itu akan dipotong diskon dan keluarlah nanti akan muncul DP bayar ya. Nah, setelah itu nanti untuk angsurannya berdasarkan tenor yang tentunya diinginkan dari Suzuki Family. Kita ambil yang 5 tahun. Di sini ada khusus untuk tenor 3 sampai dengan tenor 5 tahun ada potongan angsuran 1 bulan. Jadi yang harusnya jika 5 tahun itu tenornya 60 bulan, maka di sini hanya 59 bulan khusus untuk bulan ini dan saat Suzuki Family lihat video ini. Tentunya selama promo dan juga durasi promonya masih ada dan berlaku. Nah, angsurannya di angka yang 5 tahun atau 59 bulan adalah Rp3.671.000. Itu angsuran untuk tenor 5 tahun. Jika Suzuki Family ingin mengambilnya dengan tipe yang white deck atau WD yang biasa kita sebut, nah di situ bisa kita lihat New Carry Pickup WD, di mana untuk harga on the road-nya yaitu Rp166.600.000. Itu artinya hanya selisih 1 juta saja dibanding dengan yang tipe flat deck yang di atas ya. Adapun untuk simulasi kreditnya sama halnya dengan yang flat deck di atas dan di yang WD deck juga, itu ada potongan angsuran 1 bulan di tenor 3 sampai dengan 5 tahun. Hanya 1 bulan ya. Kemudian untuk simulasi kreditnya juga bisa kita lihat untuk total down payment dan juga angsurannya itu bisa menyesuaikan berdasarkan tenor yang tentunya Suzuki Family inginkan. Baik yang 1 tahun ataupun sampai yang 6 tahun. Selanjutnya untuk tipe AC yang flat deck ACPS ataupun yang wet deck ACPS. Ini bedanya yang antara yang di flat deck dan wet deck yang di atas, yang dua kolom di atas dan dua kolom di bawah. Itu yang di kolom dua kolom di bawah yang di situ ada tulisan New Carry PU FD ACPS. Nah, sudah dilengkapi AC dan juga PS atau power steeringnya, di mana untuk harga on the road-nya atau OTR-nya di angka Rp173.600.000 untuk tipe flat deck ACPS-nya dan juga Rp174.600.000 untuk tipe wet deck-nya. Itu artinya selisih 1 juta antara flat deck ACPS dan juga wet deck ACPS. Atau Suzuki Family jika dibandingkan dengan yang flat deck dan wet deck biasa, itu selisihnya hanya sedikit ya. Bisa dikatakan selisihnya hanya di kisaran 8 jutaan saja jika dibandingkan dengan flat deck biasa dan juga flat deck ACPS. Begitupun dengan yang wet deck, dibandingkan dengan wet deck biasa dan wet deck ACPS, itu selisih harganya hanya di kisaran 8 jutaan saja. Jadi Suzuki Family bisa menentukan dan memilih mobil Suzuki New Carry Pickup dengan tipe apa yang cocok untuk menemani usaha Suzuki Family. Oke, seperti itu Suzuki Family terkait simulasi kredit dan juga harga on the road terbaru NIK 2023 untuk tipe Suzuki New Carry Pickup-nya. Nah, langsung saja untuk Suzuki Family yang ada rencana untuk membeli atau pengajuan kredit New Carry Pickup-nya, langsung saja hubungi nomor saya atau Tohidin, salesperson Suzuki Citra Asri Buana Karawang, dengan nomor kontak ataupun nomor WhatsApp yang ada di bawah video ini. Atau Suzuki Family ingin lebih jelasnya lagi, untuk lebih detailnya lagi, nanti bisa ketemu langsung dengan saya atau Tohidin di dealer Suzuki Citra Asri Buana Karawang di Jalan Suroto Kunto nomor 217, samping kantor PDAM Karawang Timur.
atau bisa juga by telepon atau by WA. Nanti Tohidin atau Tohidin bisa visit ke rumah Suzuki Family untuk mengobrol, membicarakan terkait simulasi kredit ataupun pengajuan kreditnya. Dan terima kasih untuk Suzuki Family yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Nah, untuk Suzuki Family yang belum melakukan like dan juga subscribe, silakan like dan juga subscribe terlebih dahulu. Atau ada masukan, atau ada kritik, atau ada saran, silakan diisi di kolom komentarnya. Terima kasih, semangat bagi, dan sehat selalu untuk Suzuki Family.